Masih inget gak nih sama Inul, gadis desa yang nakal ke Jakarta buat jadi bidan dangdut terkenal? Tapi karena ketipu, dia malah terpaksa deh jadi asistennya Mas Adam. Nah, kali ini Inul dan Mas Adam kedatangan Umi, si influencer kece itu loh, yang baru aja dituntut 1M sama kliennya karena pencemaran nama baik. Masalah perkara review doang jadi panjang sampai ke jalur hukum. Atas pelanggaran kontrak kerja, aku disuruh bayar 1 miliar dalam waktu 1 bulan. Cuma begini aja. Ini guys, pokoknya kalian bisa cari di supermarket, udah ada sekarang. Kocaknya, karena kasus Umi ini terpaksa deh Inul dan keluarga Mas Adam jadi ikutan keseret untuk bikin video klarifikasinya. Tapi kayaknya gara-gara ini nih, Inul dan Mas Adam mulai jatuh cinta. Cie-cie Mas Adam. Kopimu menyegar mataku untuk mengingatmu sepanjang malam. Nah, gimana? Penasaran kan sama kelakuan absurd Umi yang bikin dia sampai dituntut? Dan kira-kira Inul dan Mas Adam bakal jadian atau malah sebaliknya ya? Tonton cerita selengkapnya di Vision Plus Originals Inul dan Adam The Series, streaming hanya di Vision Plus.